Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yeah. Wow. Semangat pagi. Yeah. Wow. Saya minta sekali lagi, tidak ada yang boleh duduk di kursi, harus berdiri. Semangat pagi. Yeah. Wow. Terima kasih untuk teman-teman semua. Ya, perkenalkan, nama saya Siti Nurmatiah, jadi Purbalingga ya. Usia saya, Bapak pengen tahu usia saya baru 23 tahun. Ya. Dan saya berada di sini bukan apa-apa tanpa mitra-mitra saya yang berada di sana. Ya. Saya hanya seorang ibu rumah tangga, lulusan SD. Bukan S1 ya, tapi sekolah dasar dan mempunyai satu orang anak. Ya, di sini saya akan sedikit menceritakan perjalanan saya di NASA sampai berdiri di depan panjenengan semuanya. Ya, ya. Awalnya saya masuk di NASA itu masih 60.000 dulu, hampir 3 tahun. Ya, pada saat itu saya tertarik dengan produknya yaitu Crystal Ink karena saya perempuan yang punya keluhan. Mungkin teman-teman, rekan-rekan semua di sini sudah tahu apa keluhan-keluhan sebagai seorang perempuan. Nah, pada saat itu saya tergiur dengan harga yang sangat murah saya kira waktu itu. Akhirnya saya memutuskan untuk mendaftar menjadi seorang member. Dulu ya, dulu untuk masuk menjadi seorang distributor, saya mikirnya berkali-kali. Serius, saya mikir berkali-kali. Kenapa? Karena uang 60.000 buat saya itu uang yang sangat besar, teman-teman. 60.000 itu uang yang sangat besar. Karena dulu saya itu dalam satu hari jatah dari suami itu cuma 5.000 untuk makan, dan itu benar-benar fakta. Ya. Dalam satu hari saya itu hanya bisa masak satu tempe yang harganya Rp1.000 yang harus saya masak dengan sewajan air biar cukup untuk satu keluarga. Ya. Sampai pada akhirnya saya kok lelah, hidup melarat itu kok lelah sekali gitu, kok hidup susah itu kok gak enak, kok mereka bisa sukses, mereka bisa, kenapa kok saya tidak bisa gitu. Nah, dulu itu pada saat saya punya anak kecil, saya merantau ke Jakarta menjadi seorang babu, bersihin klosetnya majikan dengan gaji Rp600.000, teman-teman. Saya harus meninggalkan anak saya di rumah sama mbaknya. Gaji 600.000 itu hanya cukup untuk membeli susu saja. Nah, singkat cerita, pada kala itu saya udah lelah sekali ngikut orang, jadi babunya orang, diatur-atur sama orang, sampai ketemu upline sponsor saya, yuk mlebu NASA. Akhirnya saya kumpulkan uang 60.000 itu untuk masuk menjadi seorang distributor. Perjalanan saya panjang. Nah, pada saat itu saya sudah mulai tertarik dengan bisnisnya. Wah, Crystal Ink keuntungan sekian. Wah, pupuk keuntungan gak banyak, tapi repeat ordernya cepat. Gitu. Nah, di suatu ketika saya itu melihat, waktu itu saya berangkat ke kantor PT Natura Nusantara. Saya berangkat NDO yang waktu itu kalau saya tidak salah diisi oleh Bapak Muhammad Ahsan Wali, leader saya, leader kita semua, ya. Nah, di situ saya melihat si A, si B kok sukses-sukses kayak saya kok enggak, gitu. Sedangkan saya enggak enak seperti panjenengan, enggak enak seperti panjenengan. Saya berdiri sendiri, apa saya enggak ngopi sama sekali, teman-teman. Saya mencari produk, malam itu saya harus mencim, saya enggak punya motor. Saya satu kali ke stokis produknya kos
kosong, saya harusnya stokis B produknya kosong. Saya habis di ojek, sedangkan keuntungan pupuk cuma berapa toh? Gak banyak teman-teman. Gitu. Saya ingin melihat si A, si B pergi ke sana sama uplinenya, home setting sama uplinenya. Lah saya kok jalan sendiri ya, saya lelah banget. Nah, pada saat itu saya wes. Saya tetap berterima kasih kepada upline sponsor saya. Tanpa beliau saya bukan apa-apa. Tanpa upline sponsor saya mungkin saya belum ada di sini, belum berada di tengah-tengah teman-teman semua. Ya. Tetapi sedikit cerita, pilu mungkin teman-teman di sini enggak merasakan itu. Pada kala itu anak saya masih kecil. Saya motor pinjem sama saudara, saya mau COD waktu itu. Anak saya jatuh gini. Mah, mama kapan sih tumbas mobil? Ibnu kan mau kepanasan, mau kudanan, kata dia gitu. Hati masa orang ibu mana yang tidak hancur ketika anaknya minta sesuatu, kita sebagai ibunya tidak bisa kembalikan untuk anak. Di situ saya mulai bangun. Akhirnya bukan saya melupakan abang sponsor saya, tidak, sama sekali tidak. Madu sembahun saya sudah direkrut kala itu. Tapi karena abang saya tidak mau pengen produk di stokis ABC banyak, saya mau nggak ada, saya harus munyeng-munyeng nyari-nyari sendiri. Akhirnya saya jalan sendiri. Saya mimpin tulis daftar nama kala itu. Saya merekrut si A, merekrut si B. Sampai akhirnya waktu itu NDO saya bisa membawa 13 jaringan, tapi mobilnya masih mobil numpang orang. Gitu. Nah, saya suka iri lihat. Saya termotivasi, sangat termotivasi itu sama Bapak Sindu pada kala itu NDO. Beliau naik ke atas panggung bersama istrinya yang kala itu sedang hamil besar anak ketiga. Saya membawa anak saya waktu itu habis operasi. Beliau itu menyampaikan sesuatu yang saya kira itu sederhana tapi nyelkit. Kenapa kok mereka bisa? Kenapa Pak Sindu yang notabene juga bukan orang sukses kok bisa sukses? Kenapa saya tidak? Gitu. Sampai akhirnya saya berjalan sendiri tanpa arahan upline. Saya berjalan sendiri, saya mencari info sendiri, saya menggali info sendiri. Saya harus berangkat ke kantor, saya harus berangkat, gimana pun caranya saya harus berangkat, gitu. Sesampainya di kantor saya bertemu orang-orang sukses, ketemu Bapak Muhammad Asyantowali, ketemu Pak Munir, ketemu Pak Agus Anwar. Saya di situ tambah membara. Kenapa saya nggak bisa? Beliau itu bisa, kok saya tidak bisa, gitu. Sampai akhirnya saya serius dan saya konsisten di masa. Ada pertemuan dimanapun saya berangkat. Ada home sharing jaringan manapun saya ikut, saya gak peduli itu jaringan ABC, saya ikut. Dan tahun lalu saya berangkat seminar menembus batas, mobilnya pun saya masih numpak mobilnya orang. Dan alhamdulillah hari ini saya kesini sudah punya kendaraan pribadi sendiri. Dan satu cerita, pada waktu itu saya diundang oleh Bapak Sutisman. Waktu itu di Brebes, di situ saya dimintai tolong SD ya, memberikan kesaksian atau memberikan sedikit motivasi. Dan di sana saya bertemu Bapak Joni, ya Pak G. Nah, saya di sana semakin membara karena ternyata ada 600 mata yang tertuju kepada saya. Di situ saya benar-benar merasakan bahwa NASA itu bukan cuma bisnis, tapi NASA sembunyur luar biasa. Dan hari ini saya bisa berada di sini karena memang sponsor saya. Tanpa beliau saya bukan apa-apa. Tapi satu hal yang teman-teman harus ingat, jangan pernah lupa bahwa adanya panjenengan-panjenengan semua di sini, panjenengan semua berada di sini itu karena upline sponsor Anda. Jangan lupa untuk berterima kasih. Mungkin dari saya cukup dan saya kembalikan ke Bapak Adhan G. Sudah cukup Pak AG. Baik, kasih tepuk tangan yang luar biasa kepada Ibu dan ekspedisi kita yang luar biasa. Selamat ya, Bu, ya. Luar biasa sekali. Nah, Anda yang masih mikir-mikir mau join NASA, ini lihat kesaksian Anda ya. Bukan abal-abal ya. Baik. Ini saya lihat stopwatch-nya 13 menit.
belandangnya banyak. Ya, enggak apa-apa. Tapi artinya begini, MC tadi 3 menit sekian. Ya, 3 menit lah, kurang lebih. Kalikan